Assalamualaikum sahabat Lilis. Bunda Lilis masak lodeh tempe ini pente yang udah dipotong dadu agak panjang, enggak dadu ya, panjang dikit. Campur sama daun so, daun melinjo. Dan fokus sama yang kotor, barang kotor belum cuci, yang panci-pancinya. Nah, di sini Bunda sedang goreng bumbunya. Nanti bumbu lengkapnya kalian baca di kolom deskripsi ya. Nah, ini Bunda. Nanti setelah dia matang sudah beraroma wangi, Bunda siram air sedikit. Setelah itu nanti kita masukin tempe. Ditunggu ya berikutnya. Selanjutnya ikuti Bunda masak. Nah, bumbunya sudah wangi, sudah kering airnya, sudah keluar minyaknya. Ya, Bunda siram pakai kecetan bumbu Bunda, pakai blender ya, nggak giling, nggak sanggup giling-giling Bunda. Kita siram sampai dia mendidih. Setelah mendidih nanti baru kita masukkan tempenya ya. Wah, udah mendidih kan? Yuk kita masukin tempenya. Nah, jadi Bunda masukin beres semuanya aja. Nah, ini sudah mendidih ya. Sudah mendidih bolak-balik. Kita masukkan melinjonya yang sudah cukup bersih. Gak apa-apa ini ke bawah airnya karena udah bersih. Tiga kali cuci. Setelah mendidih, ini mendidih, nanti Bunda kasih santan ya. Sudah Bunda kasih santan ya sahabat Lilis. Ini sudah ada garamnya, sudah ada penyedapnya. Kita coba dulu. Enak, sudah mau matang. Ayo sahabat Lilis, kita makan. Sahabat Lilis semuanya, assalamualaikum. Bunda udah campur sayurnya. Nah, ini sayur yang tadi ya. Udah baca doa ya sahabat Lilis, seperti biasa. Ah, suapan pertama buat kalian. Enak. Air bunga terang. Enak. Sama dengan petai. Ini memang petai. Petai Cina, lam toro. Selamat malam.